di Jerman, men. Ini lupa bawa PR MTK, mana gurunya galak. Ah, no way. Mimpi buruk apa semalam Anda, Mbak? Bangun jam 3 ya kan, siap-siap. Tetap ada yang ketinggalan ya. Talito Channel, dan di video hari ini teman-teman akhirnya kita bisa kembali lagi buat mereaksiin video-video terbaru Sakura, di mana lagi kalau bukan di TikTok. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa juga di sini ada sosial media aku, ada Instagram dan juga ada TikTok. Bagi kalian yang belum follow bisa langsung aja di follow. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi teman-teman, mendingan kita langsung aja yuk masuk ke dalam videonya. Let's go. A few moments later. Apa sih nih orang ngikutin aku terus? Eh, aku punya ide. Eh, Papa, Papa udah pulang dari kantor ya? Ana dari tadi cari Papa terus. Anak siapa ini? Pasti dalam bahaya. Eh, iya sayang, Papa udah pulang. Yuk ikut Papa, kita nanti beli permen. Ih, sia-sia aja rencana gue berdapetin anak itu. Aku juga pernah lihat video yang kayak gini nih teman-teman ya, cara melarikan dari kejahatan ketika Anda merasa sedang dibuntuti oleh orang yang tidak dikenal di tempat umum teman-teman ya. Dengan cara kalian lari aja atau tegur aja orang asing yang ada di sekitar kalian, terus ngomong aja deh tiba-tiba kayak udah kenal gitu teman-teman ya. Nanti biasanya orang yang nyadar itu bakal kayak responnya baik. Dan aku pernah lihat video asli yang kayak gini tuh. Jadi ada bule turis yang lagi jalan-jalan di Jepang, terus tuh ada orang Jepang yang niatan jahat sama si bule itu. Terus itu bule itu kan khawatir banget teman-teman ya, akhirnya dia melarikan dirilah ke orang, salah satu orang asing juga. Terus dia ngaku kayak pacarnya gitu, padahal itu orang asing men, gak dikenal teman-teman ya. Jadi emang menurut aku cara-cara kayak gini tuh yang paling mudah dan paling gampang untuk dilakukan kalau kalian merasa tidak aman teman-teman ya, terutama di tempat umum men. Masih inget gak Squid Game Netflix? Masih bingung sampai sekarang ini yang baju seragam Squid Game warna merah ini dia pakai baju apa ngebentuknya men, yang di Sakura ya kan. Kalau pakai baju astronot kayaknya enggak deh teman-teman ya, tapi iya paling mirip sih baju astronot ya. Tapi gimana cara ngubah kacanya itu menjadi hitam dan ada lampunya seperti ini teman-teman ya, tolong yang tahu komen di bawah teman-teman ya. Apa ini? Mati dong. Lah. Jurus teleport men, mulai diandalkan lagi teman-teman ya. Kayak ini Momorin gak tahu dia sedang berhadapan dengan siapa men ya kan. Kalau dilihat-lihat dari warna rambutnya, tutup matanya, ini kok kayaknya dia ini keturunan Gojo Satoru teman-teman ya. Iya men, mungkin ini adeknya ya kan. Aduh, turun Gojo Satoru dilawan ya kan. Monster aja dilawan, apalagi manusia normal seperti Anda ya kan. Oh my god. Hey, Momorin. Iko Ken gak dijemput. Oke, pulang dari TK nih teman-teman ya. Sabar Ken, mungkin masih di jalan. Oke, disuruh sabar. Itu Mami. Eh, Maminya keluarga bahagia di Jerman men ya kan. Sebenarnya hak mencinta itu bebas teman-teman ya. Kita mau suka sama siapa saja itu urusan Anda ya kan. Tapi kalau Anda sudah seperti ini, kasian men anaknya ya kan. Anak yang jadi korban gitu ya kan. Pas anaknya sudah gede terus itu nanya sama mamanya ya kan. Mak, kok mama beda sih dari mama-mama temen aku? Kalau boleh tahu mama lahirin aku lewat mana gitu ya kan. Gak bisa bayangin teman-teman ya. Kamu ada masalah apa sih sama aku? Oke, siapa nih? Apa nih? Ini maksud kamu apa? Hah, jawab. Eh, ada foto apa itu? Oh, masih nggak habis pikir.
mikir sih teman-teman sama perselingkuhan yang kayak gini ya kan. Ibarat ngelepas sepatu kaca demi sepatu akik, meh. Pajarnya Rina Tamaki selingkuhannya umurin ya kan. Gak ada untung-untungnya, gak ada baik-baiknya gitu ya kan. Benci aku ini kayak gini teman-teman ya. Gak ada bersyukur-syukurnya nih cowok ya kan. Oke, apa ini? Mirip sih. I'm back with cosplay content again. Ini dia cosplay jadi Hankook temen-temen ya, yang ada di One Piece Man ya kan, yang cewek seksi itu loh. Dan ini waduh emang seksi temen-temen ya. Mirip ya, gak kepikiran gitu kok bisa temen-temen semirip ini cuy. Kira-kira kekuatan aku apa ya? Wah, kekuatan apa nih? Bisa melihat cara orang mati. Waduh, kok agak serem teman-teman ya kekuatannya ya. Nih kalau aku dikasih kekuatan kayak gini, kayak mikir dua kali sih ya, kan mau diterima atau enggak men. Serem soalnya ya kan. Wah, bisa melihat cara orang mati. No. Coba ibu nak. Apa ini? Oh, tua. Umur tua. Coba ayah. Oke, coba ayah. Waduh. Jalan raya. Coba adik dong kak. Bola. Kok bola sih kak? Aku kan perempuan. Coba kakak cek lagi. Ini gambaran Dora sedang bermain dengan Diego teman-teman ya. Ketika bermain, Doranya cedera kepala men. Aduh, ngakak sih teman-teman ya yang di bagian akhirnya. Kok bisa matinya konyol kayak gitu teman-teman ya? Lika-liku sekolah jauh plus kerja orang tua. Maksudnya 03 bangun. 03 ngumpulin nyawa. 03. Jam 4 berangkat sekolah teman-teman ya. Jam 6 lewat 12 baru sampai di tempat kerja emak. Oh, ngantarin emak dulu, baru tuh dia ngantar dirinya ke sekolah teman-teman ya. Oke, 6:30 nyampe sekolah. Pergi ke kelas jam 6:30. Oke, sampai kelas jam 6:30 ya. Melamun, kok ada yang lupa ya? Ini lupa bawa PRMTK, mana gurunya galak. Ah, no way. Mimpi buruk apa semalam anda mbak? Bangun jam 3 ya kan, siap-siap. Tetap ada yang ketinggalan ya kan. Drama SS jadi salting, maaf ya aku tulisannya gak kelihatan. Oke, kenapa nih? Cuma gitu suka banting harga temen-temen ya, apalagi di depan cewek-cewek cantik yang good looking gitu ya kan. Jangankan digombalin temen-temen ya, diketipin aja itu kayaknya sudah masuk di depan pintu surganya men ya kan. Apalagi digombalin gitu. Burung dara terbang melayang. Cakep. Hinggap di pohon mencari makan. Terus? Untuk kamu yang aku sayang, doa terbaik akan kupanjatkan. Apa ini? Hai Rina. Rinanya ada dua men. Tapi yang di belakangnya kenapa berdarah matanya? Siapakah dia? Kalau menurut aku mungkin setan yang tadi itu adalah kodamnya si Rina yang menginginkan Rina untuk mati gitu ya. Jadi akhirnya dibunuh ya kan. Wah, biar bisa jadi temannya dia di dunia yang sana ya kan. Di setan memang ya kan sukanya ngajak-ngajak temen-temen ya, padahal kita gak suka ya kan. Pakai apa ini? Ceritanya lagi ngobrol. Togan-togan men. Itu akhirnya
kakak tingkat teman-teman ya cowoknya ya. Kasih gue gombalan maut dong. Ya tuh emang sejauh apa sih cewek kalau ngegombal? Gombalan maut ya. Love shoot ini teman-teman, apabila anda good looking ya, sekali lagi apabila anda good looking nih, kalau anda tidak good looking terus tiba-tiba anda begini ya kan, kayaknya yang ada cowoknya bakal kabur teman-teman ya. Atau nggak bilang kamu sehat gitu, udah lah ya kan, aku nggak bisa ikut yang kayak gini teman-teman ya, nggak bisa men. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu reaksi kita hari ini dan semoga kalian suka dengan videonya, dan kalau kalian suka jangan lupa juga kasih like, comment dan juga subscribe. Nantikan video-videoku selanjutnya. See you next time and bye-bye.